Halo teman-teman, thank you so much buat teman-teman yang udah sabar nunggu video kolaborasi antara saya dengan Koryo Gunawan ketemu di Tokyo kemarin. Banyak banget obrolannya dan seru banget, but before kalian nonton video itu, saya pengen manage ekspektasinya. Kenapa? Karena banyak banget yang request kita ngebahas tentang market, ngebahas tentang investment, dan ya, kolaborasi lah ya, istilahnya ngebahas tentang seputar market. Nah, di kesempatan itu sebenarnya ini sharing ya teman-teman, mudah-mudahan teman-teman harap maklum, karena ini adalah kesempatan yang langka sekali buat saya. Selama ini kan kita cuma berbalas komen aja ya, saya nonton videonya beliau, kalau misalkan ya sesekali saya ada komen juga di videonya beliau dan kita berbalas komen di sana. But finally bisa ketemu secara langsung. Jadi saya gunakan kesempatan itu, istilahnya kalau kita orang Indonesia adalah untuk silaturahmi. Ya, kita ngobrol, kita kenalan, istilahnya kita banyak berbagi cerita. Dan ini kalau dari saya ya, special thanks buat Koryo Gunawan yang udah mau luangkan waktu, memberikan kesempatan untuk kita berjumpa secara langsung. Dan yang lebih luar biasanya lagi, kita ngobrol sampai dari siang tuh sampai malam teman-teman. Ya, saking serunya. Ya, dari obrolan itu, ini kalau buat saya ya, personally saya banyak banget dapat pelajaran hidup, banyak juga nasihat yang dia kasih saya secara langsung, bersama saya dengan istri tentunya. Jadi itu adalah sebuah pengalaman yang priceless. Ya, sebuah momen yang priceless kalau bagi saya. Ya, mungkin mudah-mudahan ya akan ada kesempatan berikutnya untuk bisa berjumpa secara langsung lagi dan kita ngobrol lagi. But in the end, kesempatan kemarin adalah kesempatan yang luar biasa langka buat saya. Jadi, so sorry teman-teman, bukannya kita nggak mau memenuhi ya harapan dari teman-teman bahwa kita harus bikin video seputar market, tapi ya once again harap maklum ya, karena ini adalah kesempatan pertama kali kita berjumpa secara langsung. So, here's the video. Enjoy everyone and cheers. Hey guys, welcome back again. What's up? Ketemu lagi, Bro Kevin. Akhirnya ketemu di Tokyo. Ini udah berapa lama ya? Ini kita habis ngobrol panjang lebar, terus udah dingin minta ampun. Akhirnya memenuhi permintaan dari para fans, subscriber, Kevin Saile sama Chuan Army ya kan. Jadi kita buat short vlog lah di daerah Shibuya, pas di cross Shibuya-nya gitu. Udah hampir jam 8 malam, dinginnya minta ampun, anginnya kencang ya kan. Gimana Kevin? Ya saya pengen say thank you ya buat Koryo juga udah luangin waktu. Dapat oleh-oleh dari Kevin. Oh, iya. Kita juga bawa. Gua mau traktir dia, malah dia yang traktir gua kebalik, kan pusing tuh gua. Gak apa-apa, soalnya Koryo udah mau luangin waktu buat ketemu kita juga. Kebetulan beliau kan juga habis operasi ya teman-teman. Jadi kita sama-sama doain semoga kesehatan beliau terus meningkat dan panjang umur. Anyway, asik, ngobrolnya asik. Gua tambah muda. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, kita pengen nunjukin aja keseruan kita nih sama teman-teman sekalian. Ya, paling nggak buat fansnya Kevin Saile, buat Chuan Army, ini kesempatan kita. Ini kecap. Pertama kali. Biasanya saya selalu... Sebutan aja ya, kok. Nggak ada waktu buat ketemuan, tapi buat Kevin spesial. Wah, makanya thank you, kok. Arigato. Kevin sama bininya next time datang lagi, tapi harus saya yang bayar, saya traktir. Gantian traktir. Ya itu aja mungkin teman-teman ya, kita okay, mau ya. Aktivitas karena lagi karena pada kedinginan, at least udah sampaikan buat fansnya Kevin Saile sama Chuan Army, good luck buat semuanya, selalu stay cool, stay positif, sabar, sadis untuk investasi. Iya. Dan buat Kevin tidak pernah lelah untuk selalu memberi edukasi. Siap. Oke. Okay. Terakhir kok, salam kita berdua dari Tokyo. Salam siap, Rio and Kevin dari Tokyo Shibuya. God bless you all. Be blessed. Be blessed. Be blessed. Be blessed. Ciao ciao. Yeah, bye bye. Terima kasih banyak.